Assalamualaikum and a very day to all of my students. Hari ini kita akan membincangkan tentang pengurusan projek pembinaan di mana kita akan lihat on konsep ya, jenis dan ciri pengurusan projek pembinaan, ahli-ahli yang terdapat di dalam pengurusan projek pembinaan, struktur organisasi yang biasa digunakan dalam pembinaan dan juga perolehan ataupun procurement yang selalu diamalkan di dalam construction projects. So sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang perkara-perkara ini, kita akan kupas dahulu terma pengurusan projek pembinaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah construction project management. Yeah. So construction project management. Construction project management, jika kita kupas satu persatu, ya, di mana kita lihat terma construction, terma projects dan terma management, ia akan memberikan definisi yang berbeza. Ya. Say for example construction sendiri, ya, construction sendiri adalah kita sedia maklum bahawa ia adalah dalam bahasa Melayunya atau bahasa mudahnya adalah pembinaan. Ya. Translation from construction is pembinaan. Di mana pembinaan ini adalah melibatkan pembinaan-pembinaan yang mempunyai beberapa kategori. Yeah. Antara kategori yang terlibat di dalam pembinaan adalah pembinaan residential, pembinaan non-residential, pembinaan civil engineering, ya, civil engineering seperti pembinaan empangan, dan juga others, ya, yang mana tak termasuk di dalam residential, non-residential, civil engineering, others ini termasuklah kompleks dan sebagainya. Itu adalah maksud construction. Kalau maksud project juga adalah di mana kita biasa lihat perbezaan project dengan hasil yang di perbezaan project yang hasil yang dikeluarkan oleh project dan juga hasil yang dikeluarkan oleh manufacturing ataupun kilang, ya. Yeah. Di mana project itu adalah satu acara yang kita buat di mana ia adalah unik, ya, dia adalah unik. Unik ini bermaksud adalah ia tidak sama di antara satu projek dengan satu projek yang lain. For example, projek yang diadakan di Paguh tidak akan sama dengan projek yang dibuat di Batu Pahat, ya. Di mana kita ada perbezaan dari segi tapak pembinaan itu sendiri, iaitu tanah itu sendiri, di mana mungkin mempunyai masalah yang berbeza, ya. Dan juga ia unik kerana most probably ia akan combine between person yang berbeza. Projek di Paguh, orang yang melakukannya tidak sama dengan orang yang melakukan di projek di Batu Pahat for example. Tetapi berbeza pula dengan kilang, ya, manufacturing process, di mana biasanya manufacturing process kita ada satu terma yang kita panggil line, ya, di mana setiap line tu mungkin satu line tu dia hanya akan buat, for example, dia hanya akan buat assembly, ya, dia hanya akan buat soldering saja ataupun welding saja. Kemudian line yang lagi satu dia akan buat assembly saja, dan line yang lagi satu dia akan buat packaging saja, ya, di mana orang yang berada di situ akan melakukan kerja-kerja itu secara fokus, ya. Kalau dia kerjanya untuk what do we call, kalau dia punya kerja tu untuk packaging, dia akan buat packaging saja. Kalau dia punya kerja tu adalah dalam pemasangan, dia akan hanya buat pemasangan saja. So berbeza dengan projects, ya. Management pula kita akan lihat, ya, dari sudut kita akan management ni biasanya kita akan lihat daripada sudut pengurusan resources secara keseluruhan, ya, di mana sebelum kita
melihat dengan lebih lanjut berkenaan berkenaan dengan manajemen, elok kita melihat apakah elemen-elemen yang ada di dalam manajemen. Ya. Elemen yang paling paling utama yang ada dalam manajemen tu adalah dia punya manajemen komponen, ya, komponen. Dan kemudian seterusnya adalah elemen fungsi ataupun function. Kedua ini adalah berbeza, ya. Berbeza kerana apa? Kerana komponen-komponen yang akan saya senaraikan nanti, fungsi ini perlu menguruskan komponen ini ataupun perlu menggembiling komponen ini untuk mengeluarkan output yang diperlukan. Ya. Antara komponen yang utama di dalam manajemen ini biasanya kita kalau ketika dulu, biasanya kita akan kaitkan dengan tiga segi utama ni, ya, yang mana kita biasa kaitkan dengan time, cost dan quality. Tetapi kini ia telah evolve, eh. Dah ada macam-macam, dah ada banyak komponen, ya, eh, yang telah dikaji, yang mana ia sangatlah penting untuk pengurusan yang baik, ya. Eh. Antaranya adalah scope, resources, ya, dan sebagainya. So kat sini time, cost, quality, dan sebagainya. Itu adalah komponen yang mana kita kena menggunakan komponen-komponen ini, ya, untuk melakukan pengurusan. Fungsi pula adalah berkaitan dengan, biasanya ia akan berakhir dengan ING, ya, iaitu planning, planning, organizing, controlling, planning, organizing, controlling, motivating untuk human resource. Planning, organizing, controlling, motivating, leading dan sebagainya. Okay, secara umumnya kita dah lihat, eh, definisi construction, eh, definisi projects, eh, dan juga definisi management secara umum. Eh. Apabila kita gabungkan ke semua term ini, construction project management, maka dapatlah kita simpulkan bahawa di dalam construction project ada komponen-komponen yang terlibat. Antaranya yang paling penting adalah resources, ya, yang mana ia perlu diuruskan dengan baik menggunakan fungsi-fungsi yang tertentu, ya, fungsi-fungsi yang tertentu. Dalam resources ni biasanya kita gelarkan ia di bawahnya ada 4M. Man, machine, material dan juga money. Ini adalah antara empat komponen yang penting dalam resources. Okay, baiklah. Basically, you all kena lihat video ini bersama-sama dengan slide yang telah saya kirimkan, eh, pada lebih awal dahulu, ya, eh, supaya kalian lebih faham apa yang saya maksudkan. So basically, berbalik kita kepada project, ya, eh, berbalik kita kepada project, kita gelar dia sebagai unik, ya, eh, sebab ia selain daripada apa yang saya explain, ya, eh, tadi, project kebiasaannya ia ada tarikh mula dan tarikh akhir. Ya. Di mana di mana tarikh tersebut kita telah determine pada peringkat awal, di mana projek tersebut akan bermula dan di mana projek tersebut akan berakhir. Manakala manajemen pula, secara idealnya, ya, jika kita lihat what do we call, jika kita lihat diagram yang pertama,
dan juga diagram yang kedua, walaupun ia berbeza, di mana diagram ini adalah diagram yang telah evolve, evolve daripada diagram yang pertama tadi, di mana kini researcher telah researcher dan juga construction practitioner dia dah tak fokus kepada time, cost, quality sahaja, tetapi mereka telah melihat kepada elemen-elemen yang lain, elemen-elemen yang lain. Secara umumnya, elemen-elemen ini nak dicapai secara maksimum, nak dicapai secara maksimum. For example, kalau kita lihat diagram yang pertama ni, kalau boleh time ni, masa construction ni kalau boleh kita nak pendekkan supaya kita dapat jimatkan kita punya masa. Bila masa dapat dijimatkan, maka kita dapat jimatkan kita punya cost. Quality pula kita cuba untuk tingkatkan. Time ni kalau boleh kita nak rendahkan. Quality ni kalau boleh kita nak tingkatkan dia. Cost pula kalau boleh kita nak cost yang paling murah lah construction. Kalau boleh. Client memang suka kalau cost tu murah, masa pembinaan dia pendek, tapi quality dia tinggi. Secara umumnya benda ini agak sukar untuk kita perolehi di construction project yang sebenar. So, terdapat teori yang mana menyatakan bahawa memang benda adalah, memang benda perkara komponen ini sukar untuk kita tercapai, masa yang singkat, kos yang rendah, kualiti yang tinggi. Jadi apa yang penting di sini adalah di mana kita cuba, di mana kita cuba untuk pastikan bahawa kesemua komponen ini adalah dalam kesamarataan ataupun equilibrium, equilibrium di mana kesemuanya ini adalah equilibrium. Yang penting atas client satisfaction. Okay, itu antara teori-teori yang agak terkini, di mana researcher melihat bahawa perkara ini agak sukar untuk kita capai semuanya baik, semuanya baik, tetapi ia kita boleh kontrol dia jika kita pastikan ia berada dalam equilibrium di mana ia mencapai kepada client satisfaction. So itu adalah kupasan, kupasan setiap term on construction project management. So jika kita gabungkan perkataan ini, construction project management, ia tidak akan lari daripada fasa-fasa di dalam construction. Jika kita gabungkan ini semua, adalah lebih mudah untuk kita kupas jika ia berdasarkan kepada fasa di dalam construction. Fasa di dalam construction juga disebut sebagai sequence in construction, ataupun activity-activity di dalam construction. Okay, let's say fasa-fasa yang umum, yang ada di dalam pembinaan. Fasa-fasa yang umum ni kita pilih berdasarkan kepada traditional construction lah. So kalian boleh lihat nota yang ada di mana di mana ada satu, ada di dalam bab 3 akan menunjukkan bahawa ada perolehan traditional. So ia akan bergantung kepada this particular diagram, akan bergantung kepada that particular chapter. Di mana sampai sehingga kini hampir 90% 90% of construction in Malaysia still using traditional approach. Traditional approach tu maksudnya adalah construction tu akan bermula dengan idea, idea daripada client nak buat bangunan, dia ada idea, kemudian barulah dia pergi kepada fasa planning. Dirancang, rancang macam mana nak buat construction tersebut dengan bajet yang ada dan sebagainya. Dan kemudian barulah pergi kepada fasa reka bentuk. Design. Lepas fasa design, barulah kita pergi kepada fasa tender, di mana kita lantik kontraktor untuk buat projek tersebut. Lepas fasa tender, of course kita akan bermula dengan fasa pembinaan.
So basically fasa pemindahan akan lebih lama ya, akan lebih lama kebiasaannya. Di mana pemindahan itu akan berlangsung sampailah kita ada fasa handing over. Handover. Di mana fasa handover ini adalah fasa si pembuat ataupun kontraktor diserahkan pemindahan yang dah siap tersebut kepada klien. Selepas handover, barulah kita ada fasa defect liability period. Defect liability period. Di mana fasa ini adalah fasa tempoh tanggung kecacatan. Dalam fasa ini, kontraktor akan repair apa-apa kecacatan yang terdapat di dalam pembinaan tersebut secara percuma, sebab itu adalah tanggungjawab mereka yang ada di dalam kontrak. Selepas DLP ini, barulah kita mulakan fasa facility management. Facility management itu adalah fasa di mana bangunan tersebut perlu di uruskan, perlu di maintain, perlu di maintain, dan kemungkinan besar bukannya kontraktor tersebut yang maintain, tetapi ada parti lain yang akan maintain fasa facility management tersebut. Okey, kalau kita lihat daripada sini, kalau kita lihat daripada sini, jika kita ambil daripada DLP sehingga kontraktor siap membuat siap repair, sampailah bermulanya idea, fasa yang besar ini sebenarnya kita gelar ia sebagai fasa projek. Ialah fasa projek sehinggalah bermulanya facility management. Ini adalah fasa projek. Di mana fasa projek tu adalah project management actually. Project management satu fasa yang lama, satu fasa yang komprehensif dan luas. Apabila kita mulakan dengan fasa tender, fasa tender sehinggalah ke fasa defect liability period ni tamat. Fasa tender di mana kalau mengikut kepada traditional contractual approach, masa fasa tender ni lah kontraktor akan masuk. Kontraktor akan masuk untuk bid for the tender. Tetapi pada permulaan fasa tender ini, of course, klien dan pihak klien akan prepare document tender untuk dibawa ke proses tender. So katakanlah kita buat daripada sini, daripada tengah-tengah fasa tender ni sampailah ke fasa facility management. Okay, actually ini adalah fasa construction management. Ini adalah fasa construction management. Kalau kita lihat daripada skop site saja, iaitu tapak pembinaan saja, yang mana ia akan bermula pada sanggatan ini, pembinaan, sampailah site tersebut siap di repair pada DLP. Ini actually kita gelar ia sebagai fasa site management. Jadi actually kita ada beberapa fasa yang penting di dalam construction project management. Kalau kita bercerita berkaitan dengan construction project management, iaitu term yang besar, kita bukan cerita pasal construction management saja. Kita bukan cerita pasal project management saja, tetapi kalau kita bercerita pasal construction project management, maka ia akan melangkaui this particular phases.
So kalau mengikut kepada ahli, mengikut kepada ahli, untuk this particular subtopic, ahli-ahli yang umum, ahli-ahli yang umum yang ada di dalam construction project management, biasanya kita rangkumkan dia kepada tiga ataupun empat. Kalau mengikut kepada ahli, kita ada klien, klien ataupun pemaju. Yang kedua, kita ada konsultan ataupun perunding, perunding. Yang ketiga pula, kita ada kontraktor. Dan yang keempat, sometimes kita ada supplier ataupun pembekal. Pembekal bahan-bahan binaan. Well, klien. Klien kebiasaannya, kita ada dua klien yang utama. Dua kategori klien yang utama di dalam industri. Yang pertama adalah daripada pihak kerajaan. Yang kedua daripada pihak private. Konsultan pula, biasanya kita ada beberapa konsultan yang penting. Yang penting antaranya adalah kita ada arkitek, kita ada quantity surveyor, kemudian kita ada civil engineer, kita ada juga mechanical, kita ada juga electrical. Kadang-kadang kebiasaannya terdapat beberapa konsultan atau perunding yang di bawahnya ada semua sekali, antaranya QS, civil, mechanical, electrical engineer, kesemua mereka ada di bawah satu konsultan yang sama. Itu adalah konsultan. Kalau kontraktor pula, di Malaysia kebiasaannya kita kategorikan mereka kepada tujuh grade. Daripada grade 1 sampailah grade yang ketujuh, kita namakan sebagai G1 until G7, di mana kontraktor grade G1 ni adalah kontraktor yang paling paling kecil. G7 ni adalah kontraktor yang paling besar, di mana kontraktor grade G7 dia boleh bidang ataupun dia boleh masuk ke tender untuk unlimited budget, unlimited cost, unlimited budget of construction. Kalau G1, dia ada limit dia di mana mereka tidak boleh bidang untuk projek yang lebih daripada daripada beberapa ribu. Ini anda boleh dapat di dalam nota. Itu adalah tujuh grade kontraktor. Selain daripada tujuh grade kontraktor yang kita ada, mengikut kepada CIDB, kontraktor juga dipecahkan kepada kelas-kelas yang lebih kecil bergantung kepada specialty mereka. Bergantung kepada specialty mereka. For example, specialty mereka kalau dilihat, ada yang untuk housing saja, ada yang untuk what we call housing, ada yang untuk pembinaan IBS saja, ada yang untuk pembinaan civil engineering saja, ada yang civil engineering termasuk dengan oil and gas, oil and gas. So ada pecah-pecahan dia di dalam ahli kontraktor. Supplier dan pembekal pula adalah pembekal-pembekal bahan binaan seperti biasa lah. Pembekal-pembekal bahan binaan. So ahli-ahli ni mereka duduk di dalam sepanjang fasa pembinaan ini, daripada start from idea sehinggalah ke
facility management, permulaan facility management. Jadi untuk uruskan ahli-ahli ini yang ramai ni, supaya pembinaan tersebut berjalan dengan lancar dan mempunyai ketua yang handle each, what do we call each phase. Untuk fasa project management, iaitu fasa keseluruhan, secara umumnya akan ada seorang project manager. Untuk fasa site, biasanya dia akan ada site manager. Dan juga construction management, dia akan ada construction manager. Well, secara umumnya untuk lepasan diploma, untuk lepasan diploma civil engineering, anda mungkin boleh bekerja di mana-mana ahli yang ada di sini, terutamanya untuk consultant civil, sebab anda adalah civil engineering graduates, diploma civil engineering graduates. Selain itu, anda juga boleh bekerja dengan klien, dengan klien. Anda juga boleh bekerja dengan kontraktor. Anda juga boleh bekerja dengan supplier. So, ketiga-tiga mereka ini ada ruang di mana anda boleh capai kerjaya anda. Walau bagaimanapun, disebabkan kesemua ahli ini akan diuruskan oleh manager-manager yang tertentu, untuk lepasan diploma, basically masih belum sampai ke peringkat manager lagi lah. Mungkin anda perlukan beberapa tahun pengalaman untuk capai ke tahap manager. Walau bagaimanapun, katakanlah anda punya, biasanya kita akan lihat sama ada kerjaya tersebut adalah on-site ataupun off-site. Ini kita kategorikan sebagai off-site. Ini kita kategorikan sebagai on-site. Maksudnya di tapak, ini bukan di tapak. Kalau anda bekerja di bahagian off-site, untuk diploma civil engineering, anda akan duduk di bawah project manager, di mana kemungkinan besar anda akan melakukan kerja-kerja yang akan dibantu, kerja-kerja yang menyokong, yang menyokong sama ada engineer, masa design, anda akan membantu engineer untuk melakukan kerja mereka, di mana basically title pekerjaan di sini adalah assistant engineer, assistant engineer di sini. Most probably di sini anda akan bekerja dengan klien ataupun consultant, di sebelah sini. Sebab perlu diingat bahawa kontraktor hanyalah masuk semasa fasa tender. Kontraktor hanya masuk semasa fasa tender. Jadi of course, kerja di bahagian offsite ni adalah kerja yang dimiliki oleh klien dan juga konsultan, di mana klien di bahagian idea ini, dia akan fikirkan idea untuk buat bangunan, kemudian dia akan, mungkin dia akan lantik konsultan daripada arkitek untuk rancang dia punya planning, kemudian selepas arkitek keluarkan architectural drawing, akan diberikan kepada civil engineer untuk design, selepas tu civil engineer telah selesai membuat kerja mereka, telah selesai design, telah selesai tahu grade konkrit yang diperlukan, bilangan tertulang yang diperlukan dan sebagainya, akan pass drawing tersebut kepada QS. QS pula akan prepare tender, kira berapa batang besi diperlukan dan sebagainya, dan prepare tender. Tender ni adalah satu dokumen tawaran, satu dokumen tawaran di mana ia menjemput kontraktor-kontraktor yang ada di luar sana untuk membidang, untuk membidang ataupun untuk buat pembinaan tersebut. Say for example, dekat Malaysia kini kita ada dekat 90,000 contractors, 90,000 contractors pelbagai grade.
So bergantung kepada projek ini yang telah dibuat pada peringkat planning and design ini, adakah kosnya tinggi dan sebagainya. Kalau kosnya tinggi, kemungkinan besar kontraktor yang dipanggil untuk bidang projek ini adalah mungkin kontraktor G6 dan G7 saja. So kontraktor tersebut akan datanglah pada peringkat ini untuk bidang pemilihan tersebut. Mana kontraktor yang terpilih berjaya memenangi bidang tersebut, maka mereka akan melakukan pembinaan di site. Okay. Apabila on site pula, apabila on site, okay, on site betul-betul di sini, on site betul-betul di sini. Kenapa ia ditanda di sini? Sebab kontraktor dia dah start berada di dalam picture ini di sini, di mana fasa tender ditawarkan. So kontraktor dia ada window di mana dia tidak bekerja di site tetapi dia bekerja di offsite. Kecil dia window dia. Tapi kontraktor akan mempunyai window yang lebih besar di bahagian onsite, iaitu pada fasa pembinaan. So kalau kalian lepas diploma bekerja dengan kontraktor, untuk ahli yang nombor 3 ini, most probably kalian akan terlibat di bahagian pembinaan on-site ni, di mana kalian mungkin akan berada di bawah site manager. Most probably job scope yang kalian kena lakukan adalah sebagai site supervisor, sebagai site supervisor di mana kalian kena supervise the overall construction di site. Jika site itu besar, kemungkinan besar akan ada beberapa site supervisor di mana mereka akan melaporkan aktiviti-aktiviti yang dibuat kepada site manager. Okay, well. So, kita telah lihat the holistic concept of construction project management bersekali dengan dia punya fasa, bersekali dengan ahli-ahli yang terlibat, bersekali dengan manager-manager yang biasanya ada. So, isunya adalah bagaimana untuk menguruskan keseluruhan ini. Saya akan discusskan kaedah pengurusan tu terlebih dahulu, ataupun saya akan discusskan saya akan discusskan kaedah perolehan kaedah pengurusan itu terlebih dahulu sebab dah ada this particular diagram di sini.